Jos, itu nih teman-teman. Itu artinya kita bakal ngebahas tentang hero lubu tipe jungler. Gila, keren banget ya. Ini adalah tipe yang cukup terkenal ya ketika turnamen kemarin. Jadi saya bakal nunjukin buildnya versi EG Gaming. Yang pertama, kita lihat itemnya. Yang pertama kita bikin Soul Reaver dulu di awal. Ini item hutan. Yang kedua adalah Gilded Greaves. Kalau musuhnya banyak yang slow stun, kalau nggak ada kalian bisa pakai Sonic Boots atau War Boots ya. Tapi saya lebih saranin Sonic Boots kalau musuhnya nggak banyak yang magic dan nggak banyak yang slow ngestun. Yang ketiga adalah Muramasa. Kenapa bang? Karena Muramasa itu bagus banget untuk ngebantai hero-hero tank musuh. Jadi kalian bisa ngebunuh hero-hero tank kayak Taraten di awal-awal. Yang keempat adalah Omni Arms. Saya sudah ngebandingin antara Omni Arms dan Frostcap ya. Kalau tipe jungler, kalian lebih cocok jadi bikin Omni Arms. Kenapa? Dengan Omni Arms lebih gampang membunuh Violet daripada pakai Frostcap. Dan skill 3 kalian aktifnya bisa 2 kali. Maksudnya apa bang? Ketika kalian pakai skill 3, kalian mukul, kan keluar 2 damage dan lifestealnya jadi double gitu loh. Jadi itu keren banget, keren banget. Yang kelima adalah Mail of Pain. Ini untuk ngebantai hero-hero archer. Jadi mereka nggak seenaknya aja mukul kalian ya. Dan perasaan ya, kita butuh perasaan yang begitu mendalam. Ngomong apa sih? Yang terakhir terserah kalian. Kalian mau bikin Ancestral Glory, mau bikin mau bikin Fenrir Tooth, mau bikin Deathsickle, mau bikin Devil Handshake, itu terserah kalian, tergantung kondisi. Jadi ini adalah buildnya teman-teman. Untuk arkananya kita bakal make yang tipe-tipe attack ya, malah tipe warrior ya. Jadi saya lebih manfaatin full damage ya. Kenapa bang? Karena skill satunya itu sakitnya kalau damage-nya gede, bukan attack speed atau critical gede. Jadi di awal itu kita bisa ngekill dengan mudah kalau damage kita gede gitu. Jadi kita bikinnya physical attack armor pierce, physical attack move speed, dan physical attack armor pierce. Sedangkan talentnya kita pasti pake yang namanya punish. Kenapa bang? Karena kita tipe hutan. Bego banget sih lu gitu aja nanya. Maaf ya. Yaudah, let's go. Kita langsung lihat aja. Oke teman-teman, kita sudah mulai. Kita beli item hutan dulu dan naikin skill 1 dulu pastinya. Karena itu penting banget untuk kesejahteraan masyarakat rakyat ke AOV-an. Gila ya. Gak ada hubungannya sih. Halo Bang Aji. Waduh, dia mau nyapa kita. Kita langsung bilang aja ya sama dia ya. Halo. Oh, halo. Gitu, so imut gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau kita main lubu tipe jungler, terserah sih kalian mau ambil buff apa. Yang penting setelah kalian ambil buff merah, kalian harus langsung ngegeng musuh. Jadi itu jauh lebih efektif. Jadi musuhnya nggak memprediksi. Jadi kalian nggak apa-apa awal-awal langsung ngambil buff merah dan buff birunya ngasih buat temen ya. Jadi sekarang udah gak zaman ngutan terus menerus. Tapi di sini kita bakal ngutan terus menerus. Kenapa? Karena teman kita gak ada yang bisa ngutan selain kita. Akhirnya ada laning. Jadi mereka juga gak saya kasih info. Ya sudahlah, kita yang ambil semua aja ya. Dan lubu juga salah satu yang paling cepet junglingnya. Kita beli boots ya, jangan lupa teman-teman. Karena itu penting banget untuk ngegeng. Teman kita kena geng, ya sudahlah biarin aja. Jadi kita bakal ngegeng setelah kita ada buff merah, itu jauh lebih gampang. Karena bisa nge-slow, aduh bego banget kakak kena. Fuck gap. Jadi itu artinya adalah dia kena gap. Artinya dia kena tangkep. Dia ke gap. Wih, gila bahasa lu bang, sok-sok ngerti lu bang. Iya itu artinya itu. Ngomong apa sih, ngelantur ya. Jadi kita bakal udah punya skill 3. Habis ini kita langsung ngegeng musuhnya teman-teman. Kita ngegeng yang tengah aja kayaknya ya. Karena yang kanan itu susah, Gildur. Jadi kita bakal sembunyi dulu di sini. Kita tunggu dia. Lewat skill 1. Dum. Kedepam, kena. Gila, udahlah masuk neraka. Nih, neraka nih. Oke, nice. Delivery. Langsung halo, kita butuh JPS nih, tolong dikirimkan ke neraka. Oke, sekalian Joker temennya mau ikutan. Nggak bisa ya. Oke, bang, kita kirim ya bang ya. Alamatnya di mana? Neraka. Oke, kita bisa hancurin ini ya. Hancurin, bunuh Abyssal dulu. Lumayan teman-teman, karena nggak ada JPS yang bisa nyampahin. Itu bagus banget untuk kesehatan usaha dan bangsa. Bangsa apa coba? Bangsa lubu. Aduh. Jadi saya bakal ceritain sedikit teman-teman. Ceritain build yang satu ini. Saya nggak bakal ceritain yang aneh-aneh sekarang. Kita bakal ngajarin orang yang main yang bener ini. Jadi lubu yang satu ini tipenya harus aktif dalam ngebantuin teman di lane ya. Kalau kita main assassin atau jungler, kita harus bantuin teman kita di lane yang butuh bantuan. Dia gak ada mana. Tebas aja, gue yakin dia gak bisa ngapa-ngapain. Pukuli cok. Jadi kalian harus belajar satu hal aja teman-teman. Belajar melihat mana musuh. Jadi di bawah warna hijau itu ada warna biru.
Jadi kalau biru-birunya itu habis, artinya musuhnya nggak bisa ngeluarin skill. Dan beberapa hero itu nggak pakai mana, jadi kalian harus hafal hero-nya. Sedangkan Gilder tuh butuh mana, dan tadi mana dia habis, artinya apa? Artinya dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa lari doang. Dan kalau pakai Lubu, ini ngomongin Lubu sekarang. Kalau kalian udah sekarat, gak usah pulang. Kalian punya skill 3 yang manfaatnya untuk ngisi HP, gak cuma untuk war. Oke, kita paling kaya di sini, gak masalah. Kita bisa farm dulu aja. Habis itu ntar kita bantu laning lagi. Sebisa mungkin kita nge-push teman-teman. Tapi tadi kita gak bisa nge-push karena kita sekarat. Ada teman kita mati, ya sudahlah, biarin aja. Jadi saya pernah ngebandingin antara Frostcape dengan Omniarms. Bedanya apa bang? Frostcape itu bikin kita rada tanky, tapi tetap aja susah banget untuk ngekill yang namanya Violet. Tapi saya pakai Omniarms itu jauh lebih gampang. Nyaris mati teman kita, kita slow. Oke, matiin. Dia kayaknya gak ada skill 2 tuh, mati lah dia. Mati masuk neraka. Jadi enak banget pakai Lubu kalau damage-nya, physical damage-nya gede itu, damage-nya gede banget skill satunya. Jadi itu efektif banget untuk 6 menit pertama. Kalau 6 menit pertama, matiin. Nafsu membara, membara, membara. Pecahkan palanya. Untung aja dia gak ada skill 3. Kita tele pulang. Gila, dari 5 kill tim kita yang nge-kill semua. Buset dah. Kocak nih, hoki banget kita. Jangan nafsuan gitu teman-teman, itu gak baik banget. Wih, work, work, work. Mantap bang. Waduh, dia memuji kita. Gue keenakan ya. Kita tulis aja hoki teman-teman. Gue hoki coy. Hoki jelly drink. Jadi kalau teman-teman pakai Lubu, harus belajar pakai skill 1 ngarahinnya. Karena kalau salah ngarahin, waduh sia-sia dah. Bisa aja lu bang, bisa dong. Bisa dong. Apa hebatnya Lubu bang? Hebatnya Lubu adalah skill 3-nya nantinya. Ketika kalian war 5 lawan 5, kalian bisa buka war. Biarin aja mereka war. Kita lihat ya, kalau mereka menang, kita biarin. Kalau mereka kalah, kita bantuin. Oke, mereka menang. Jadi tenang aja. Jadi kalau kita kesana pun, paling itu cuma dapat satu ekor doang. Mendingan kita abyssal teman-teman. Abyssal kita dapat duit dan ESP buat teman kita. Gila gitu loh. Keren banget teori kau, keren lah. Di sini kita terlalu fokus farm ya teman-teman. Kita harus mulai fokus untuk nge-push di sini. Kalau enggak kita bakal kerepotan nanti, kerimpungan di akhir. Karena Lubu late game itu bagus tapi enggak untung aja musuhnya enggak ada Violet sih, gampang sih. Kalau ada Violet itu susah karena Violet itu late-nya lebih ngeri. Dia bisa kabur-kabur nyebelin banget. Jadi kita bisa ngeliat keadaan di sini. Kita bisa bokong mungkin. Bisa enggak ya? Gak bisa, tidak kelihatan kita. Dia udah pakai skill 2 loh itu. Tapi bisa ngekill. Apa itu? Hah? Mau maju-maju? Pecahkan malah kau. Ini tara. Pecah malahnya, lumayan. Temannya sekalian. Gak ada skill 2 itu tadi. Aduh, udah ada ya. Cepet juga gue. Jadi enaknya pakai Lubu ya itu. Lifesteal-nya gede banget dan gak usah pulang sama sekali. Gak pakai mana. Buset dah. Gila banget. Efektif gak sih bang dibikin jadi jungler? Kalau boleh jujur sih efektif banget di early game. Tapi di late game kayaknya nggak gitu efektif dibandingkan Violet ya. Tapi kalau kalian bikin Violet jadi mid laner ya kan, atau solo gitu, bisa sebenarnya. Tapi nggak banyak orang yang berani pakai itu gitu loh. Takut Violetnya miskin. Kalau duet sama Lubu gitu ya teman-teman ya, Violet satu tim pakai Flicker aja, kasih dia hutan biru, agak masalah teman-teman. Tapi nggak ada yang berani ya. Karena inovasi itu sangat susah ya. Gak semua orang bisa ya. Gila mati. Gila, dua orang bisa bunuh Tara teman-teman. Itu kejadian langka. Kejadian langka. Dan ini kita udah pakai murah masa, itu lebih gampang lagi. Kocak banget ya. Bercanda ya. Waduh, Ngantuk kali. Jam segini. Jangan diperkaso bang. Kita matiin butterfly-nya. Oke, nice. Sekalian Joker. Gila, hoki banget gua, gak mati. Ini seru banget teman-teman. Sayangnya gue mainnya sambil ngantuk-ngantukan ya. Jadi buat teman-teman yang menyukai Lubu, kalian bisa nyobain Lubu versi, aduh gue mau hancurin tower, sayang sekali. Versi jungler ya. Karena cukup efektif, levelnya itu jauh lebih cepat dari yang saya bayangkan. Dan kalau kalian mainnya gak terlalu, kita bantai aja skill 3 nih. Lihat teman-teman, kita nggak bakal kalah dari Tarana. Lihat heal kita sekali pencet 500. Kampret, gila banget. Gila. Bener. Ada kubu malam. Keren banget. Jadi kalau kita pakai skill 3 itu, damage kita gede, healnya makin gede. Jadi itu kenapa saya bikinnya lebih fokus ke physical damage dibandingkan attack speed. Karena kalau physical damage-nya kita tinggi, lifesteal-nya kita tinggi,
Dan atas SP itu bisa ditambah di akhir. Jadi kalian di akhir bisa beli ya namanya Devil Handshake kalau kalian memang pengen main atas SP. Tapi saya sebenarnya saranin beli Ancestral Glory atau beli Dead Cycle. Kenapa bang? Karena kalian nggak bisa lawan Violet dengan itu. Okay, nice. Kita bunuh Lin dulu. Ini sini kita udah terlalu lama ya ini ya. Kita nggak bisa nge-push. Kita harus inisiasi perang. Kita kayaknya udah beda jauh banget. Jokan musuh. Kupu-kupu malam, kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam. Oke, pecahkan palanya. Pecahkan keluarin skill kalian semua. Matikan. Oke, taranya enggak. Oh my god. Taranya enggak sempat skill 3. Kita udah sempat legendary lagi. Musuhnya masih kayak raya ya. Skill kita dapat 700 itu. Waduh, mati sih rasa. Roket ya, langsung kaya jokernya. Jadi kalian harus hati-hati di sini. Kalian harus punya skill 3 dulu. Dan susahnya di sini musuhnya ada apa? Gildur ya. Itu kelemahan kita salah satunya. Lu mati kenapa? Kena roket, coy. Jadi kalau pakai Lubu itu jungler itu mantap banget lah, mantap banget, mantap banget, mantap banget. Efektif banget, efektif banget. Apalagi kalau build-nya bener ya. Ini build yang saya coba main Lubu berapa kali ya? 7 kali dan kalah semua kali ya. Terus menangnya pakainya build kayak gini. Dan ini build-nya itu enaknya nanti kalau kalian udah jadi Omni Arms teman-teman, damage kalian kan keluar 2 kali. Life steal-nya jadi double. Jadi itu bagus banget untuk kesehatan kepribadian Lubu di sini. Artinya enggak ngerti. Udah mabuk. Ini Omni Arms kita udah jadi ya. Gede boom, ah, kita matiin ya. Waduh, gede boom, gede boom, gede boom. Hah, mau kemana cuy? Gak bisa lari lah, ya? Kemana? Nuh, gede boom, gede boom, gede boom. Sampai HP kita penuh. Gede penuh cuy HP. Rata semua teman-teman, kita saatnya nge-push. Jadi ingat teman-teman, kalau udah rata kayak gini, yang perlu kalian lakukan di menit segini ya, bukan bunuh Abyssal, tapi hancurin tower. Karena Abyssal itu duitnya cuma cepek, gak gitu pengaruh. Kita butuh tower, kita butuh creep yang gede. Jadi kita kalau hancurin tower yang ini, creep kita bakal gede dan itu bakal ngebantu banget untuk kita nge-push. Apes, JP-nya kok sok pro. Ngerti lah, berantem pula mereka. Jadi ya, kita harus nge-push tower supaya creep kita jadi gede dan kita gampang nge-pushnya. Jadi musuhnya gak bisa fokus untuk nge-push. Mereka harus nge-push Conqueror dia om. Udah aman lah. Jadi kita bakalan nge-push terus ya. Lane tengah juga. Ampun 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 ampun. Abis skill 3 gue abis. Gila untung aja. Aduh, ini kesalahan yang bego banget. Sok-sokan banyak kaya. Gue nge-throw ini. Nge-throw ini. Untung aja teman kita gak ada yang mati teman-teman. Kita hampir membuat tim kelakar. Ngantuk ngantuk terus lah bang. Gila sakit banget gilirnya. Buset dah mati lah teman kita. Rasanya mati gak tuh? Gila masih bisa kabur. Buset JP-nya mati. Kocak. Kocak kocak butterfly-nya. Gila airnya. Gila stone-nya triple stone. Oh my god, keren banget. Jadi saya ngantuk banget teman-teman. Ini mainnya di subuh-subuh kali ya. Bener-bener ngantuk banget. Otak gue udah hilang nih setengahnya. Tapi kita masih bisa bermain dengan cukup baik ya. Tapi kita mati-mati mulu nih belakang nih. Jadi sering banget ya teman-teman ya kejadiannya. Setelah mati sekali, berikutnya tuh mati-mati terus. Kenapa? Assassin di lane. Jepis kan assassin juga coy. Jadi kalau kita udah mati sekali, gampang mati kedua kali. Mungkin teman-teman mengalami fenomena ini. Gila fenomena. Jadi abis mati sekali itu jadi gampang matinya. Kita bunuh Dazzler ya. Ini Lubu juga salah satu hero yang paling gampang Dazzler. Karena lifestealnya kalian bisa lihat nih. Gila banget. Gila banget rancangannya. Gila 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 gila. Kalau orang Surabaya ngomongnya jancuk ini. Damage-nya jancuk ini benar-benar gila, bro. Waduh, Dazzler-nya dicuri sama dia ya. Dilasit ya, pinter ya, cerdas cermat ya. Kita bunuh teman-teman yang tengah. Nah, mau kemana bang? Tinggal sama temennya. Kita udah punya mana of pain. Kita gak usah takut sama butterfly lagi. Gila. Dia gak berlaku bisa live skill. Pertenteng kalian. Sini kalian. Aku udah aku. Gila teman-teman. Lihat teman-teman. Kita kombo dengan Alice. Gila gila. Tolong. Oke. Gila gila live skill kita. Gila gila gila. Bener-bener. Ini ngebuktiin betapa hebatnya Jepis. Lubu gila gila. Kedebum ha. Gila. Quadra kill. Oh my god. Ya elah si pro. Mantap build-nya. Gila banget, gila banget, gila banget. Lifesteal kita kalau teman-teman kalian bisa lihat, ini benar-benar amazing banget karena kita bisa bertahan dipukul 4 orang ya. Kita langsung end aja. Jadi itu teman-teman build Lubu yang super keren
untuk jungler yang banyak banget yang request dan kalian bisa nyobain langsung, ini lebih dominasi di Omni Arms daripada Frostcape. Saya lebih suka Omni Arms. Kalau Frostcape tuh saya lebih cocok mainnya tipe ganker karena harus nge-slow musuh. Ini lebih ke warg dan nge-kill damage dealer atau carry-nya musuh. Jadi itu teman-teman untuk gameplay kali ini, semoga teman-teman terhibur dan jangan lupa tetap subscribe karena kita bakal update lagi setiap harinya, dan see you again in the next video. Bye-bye.